capek, capek hati. Enggak. Ayo tamasya. Anjir lah. Kita nanjak-nanjak kan jadinya. Kamu minta nanjak sih. Naik lagi. Ya, harusnya kan tadi ada gini kan. Harusnya akhirnya kita sudah sampai destinasi yang kita cari adalah sungai dengan bebatuan. Enggak, kita mau mancing di sini, semoga dapat ikan ya. Kita juga bawa bekal buat makan. Aduh. Itu ayo kita istirahat dulu deh, capek. Di mana nggak ada yang teduhan? Yang mana sih yang kalau difoto yang ini? Oh, ini kalau yang difoto kelihatannya bagus. Coba aja ya. Ini emang lebih bagus sih daripada sungainya Parus. Mau di mana? Wah, di seberang malah ada ini, warung. Itu yang hijau apa biru biru? Kirain ini terpal. Wah. Ya udah masuk. Ini rombongannya. Jadi teman-teman, tamasya ala orang Rusia adalah bukan pantai tapi sungai. Tuh, mereka pada jalan-jalan, pada sepedaan. Mobil-mobil. Jadi ntar mereka renang di sungai. Tapi emang sungainya tuh gede banget sih. Piknik. Tadi ada yang priwet di sana. Itu rombongan priwet tuh yang ada pasnya. Pengantennya di dalam tuh. Ada pengantin di dalam. Ya, nggak kelihatan. Dan tuh rombongan tamu. Sewa ngapain kill panas udah gerah, jadi mereka sewa bus habis dari nikahan mereka ke sini. Dadah. Gak ada yang pakein kamu. Gak ada yang mau. Ini aku pakein nih. Lu pakein yang gila kok. Tapi dia lagi mabok. Kamu dikira orang mabok loh. Siang-siang paka-paka. Tuh yang nikah. Weh, hati-hati loh. Ini miring gitu jalannya. Iya. Ntar kalian guling-guling. Ini keluarga-keluarga dan teman-teman dan kerabat-kerabat. Itu mobil pengantennya. Wah, itu pengantennya. Cantik ya. Coba, coba. Yeay, teman-teman kita ketemu strawberry. Lah, namanya juga namanya Zimblinika. Ketemu strawberry, coba. Doang itu. Ya, tuh kan. Eh, kecil banget. Wah, ini merah deh.
Aduh, mana yang merah? Tapi dia tuh. Coba. Enak kan? Nih. Iya loh, manis. Jadi kita dapat strawberry nih jadinya. Jadi itu kayak strawberry. Emang strawberry? Enggak. Iya sih, emang strawberry. Itu kayak arbe gitu kan. Yang kayak strawberry ada. Ini banyak banget. Manis loh. Nih. Ini juga. Nih. Ini juga ini. Banyak tuh. Oh, iya loh. Yeay, berry-berryan, yeay, akhirnya. Banyak banget. Padahal tuh di Indo, sebelum kesini tuh aku bener-bener lihat-lihat gimana sih daerah-daerah yang kira-kira bakalan bisa foraging berry-berryan. Mana lagi? Iya loh. Manis kan? Enakan ini daripada strawberry? Iya. Enggak, tapi kok ada uang dilepeh? Coba minta bang. Busuk juga di empat. Gimana? Gak jadi mancing ya? Gak usah menyerah. Kel gede. Mana? Oh ini. Naik aja nelang ke atas. Makin lama makin kehutan gitu ya? Iya. Buka sama. Sumpah. Ih seneng gak sih? Iya. Yang itu rebutan berry-berryan, padahal ini masih banyak loh di sini. Kalian pada rebutan. Supaya emang banyak banget di sana. Enggak, lebih tajam punya aku. Aku udah gede. Jadi teman-teman nih dapatnya segini, banyak banget gak sih? Kita makan dulu apa harus makan dulu? Dapat segini. Stroberinya manis banget sumpah. Mau cari apa? Cacing buat mancing. Tuh. Tapi belum dapat apa-apa. Dapatnya dikit. Mantap banget. Beneran enggak ada, Bang? Itu tutul loh. Tuh, gerak-gerak. Utyos. Tangganya. Gak mau gaya bang. Di hutan ini kita bisa ketemu berry-berryan loh. Tadi kita ketemu apa sih namanya? Strawberry yang kecil. Terus aku tadi ketemu red berry. Tadi red berry apa? Itu strawberry. Oh itu juga deng. Mana? Nah iya, ntar bang. Nah itu ambil deh. Lanjut. Sama teman. Tuh kayak gitu red berry. Tadi tuh aku ketemu udah mau mateng-mateng banget gitu loh bang. Gimana? Kelihatan. Pegangin. Nih aku pegangin nih. Walah. Kok bisa kelihatan sih? Kalau dari sini kelihatan. Oh iya deh, tapi itu belum matang. Oh itu juga, nah ini nih yang merah itu loh. Tapi aku gak nyampe tanganku. Gak jadi ambil jadinya. Sekarang mau cari tempat buat ganti baju di sana. Tuh, di situ tuh. Habis itu mau mandi-mandi di sungai. Lebih bersih lah daripada parus. Teman-teman, aku menemukan sesuatu. The blueberry. Blueberry hutan. Ini naiknya. Aduh. Oh iya loh. Ini, aduh. Coba ya. Hmm.
nggak tahu sih rasa blueberry yang gede gimana. Tapi ini manis. Manis loh. Tuh, tak bilin lagi tuh. Udah selesai ganti baju. Tinggal mandi. Aduh, ngeri deh. Kayaknya tuh abang-abangnya masih nunggu di sana. Habis ini kita mandi-mandi, habis ini makan dan pulang. Tapi enggak sih foto-foto dulu. Jadi nanti lihat yuk cuplikan keseruan kita. Mana? Oh, dapat ya. Yang kedua kan? Ikan, Rebecca, ikan. Mau nyemplung? Mau. Akila lepas kerok dia nggak mau. Padahal tinggal dimasukin doang ya. Kasih banget. Selamat makan. Tanda kimas. Yeay, habis. Kasih makan burung gimana caranya? Ikannya emang tadi dapat berapa? Tukang foto. Coba cek dulu dah. Gimana hasilnya, Kyo? Coba sini dulu, Kyo. Bapak-bapak, itu bapak-bapaknya berdua doang nge-barbecue. Jangan lupa kalau habis jalan-jalan tuh sampahnya dibuang ya teman-teman, seperti itu tuh kita bawa tuh sampahnya. Ya udah teman-teman, sampai sini perjalanan kita hari ini. Jangan lupa tontonin video selanjutnya yang diupload setelah ini, insyaallah sekali dua hari. Jadi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, dadah.